Hai Nuts Family, it's a full blessings day. Semua hari adalah hari-hari yang penuh dengan berkat. Karena dengan bernafas saja kita hari ini merupakan berkat yang datangnya dari Tuhan. Nuts Family, saat ini aku sedang menuju ke tempat pembelian karcis untuk naik gondola. Gondola yang ada di Phu Quoc Island ini gak main-main, Nuts Family. Panjang kereta gantung ini yang melintang dari pulau Phu Quoc hingga Hon Thom yang sering juga disebut Pineapple Island mencapai 7,9 km, Nuts Family. Dibangun sejak Februari 2018 dan gondola ini memecahkan World Guinness Book Record sebagai wahana kereta gantung terpanjang di dunia, Nuts Family. Wow, sebentar lagi aku akan naik kereta gantung terpanjang di dunia. How lucky I am, Nuts Family. Hai Nuts Family, it's a full blessings day. Semua hari adalah hari-hari yang penuh dengan berkat. Karena dengan bernafas saja kita hari ini merupakan berkat yang datangnya dari Tuhan. Nuts Family, seperti yang kalian ketahui, aku sedang berada di Phu Quoc Island. Phu Quoc Island itu berada di Vietnam. Vietnam bagian selatan ya, Nuts Family ya. Luasnya itu 574 km persegi dengan jumlah penduduk 100.000, itu tahun 2011. Nggak tahu nih tahun 2023 sudah berapa penduduknya. Mayoritas di sini agamanya adalah agama Kristen, Protestan, dan Buddha, Nuts Family. Nah, saat ini kami sedang mau naik cable car ke Hon Thom Island ya, kalau nggak salah itu Pineapple Island namanya. Pokoknya pulau nanas, bukan nanas yang lagi viral di Indonesia ya, Nuts Family ya. Oke, bagaimana keseruanku naik cable car terpanjang di dunia? Katanya ya, Nuts Family, kayaknya semua negara mengklaim bahwa gondolanya adalah yang terpanjang. Ini panjang sekitar 9 kilometeran, Nuts Family. Kurang lebih 15 menit, coba nanti kita buktikan ya. Oke, gimana keseruanku naik cable car? Cus, ikutin aku ya, Nuts Family. Thank you.
Tadi sepi, langsung cepet banget rame. Orang Vietnam ini ya. Belum tentu mereka orang. Bagus ya, pulau, pantai, view-nya bagus. Terus di sini aku nggak merasa takut Nuts Family, karena apa? Dia tenang, gondolonya itu tenang, beda sama kayak di Genting. Di Genting tuh gerejek, itu kayak jantung kayak terbang gitu. Gimana sih ngomongnya? Nah kalau di sini tenang Nuts Family, dia smooth banget. Ini baru pertama yang kita. Semoga Danau Toba bisa dibikin kayak gini dari Parapat ke Samosir ya.
aku sedang berada di atas gondola dari kita dari mana ya, dari pokoknya starting pointnya itu Phuket Island. Kita nanti mau menuju Home Island ya, Pineapple Island katanya gitu Nuts Family. Ini panjangnya Nuts Family nih ya, lihat 7,9 meter kilometer 7.000 ya 7,9 km panjangnya, ditempuh kurang lebih katanya 15 menit. Ini udah berapa menit ya? Gak tau deh. 25. Oke, let's go. Enjoy. View-nya bagus, bagus banget. Ya kalau di Genting kan view-nya rawa-rawa ya. Kalau di sini memang beneran tuh pulau, kapal-kapal. Beli tiket langsung 500.000. Kalau beli tiketnya biayanya ini 500.000 kalau langsung. JND. 500.000 Vietnam dong ya Nuts Family ya, kalau langsung ya. Kalau bisa sih kalian beli aja di Kilok atau Traveloka lah, di mana biasanya suka ada promo atau diskon-diskon Nuts Family. 600.000 tiga tempat. Nah, kalau kami tadi belinya 600.000, nanti ada tiga tempat Nuts Family. Ada banyak nih di sana, dong. Ada apa? Ya. Waterpark ya, ada waterpark banyak sekali, nanti coba kita lihat. Saya juga kurang paham apa yang akan saya kunjungi Nuts Family. Ini apa? Aquatopia. Aquatopia Waterpark. Aquatopia Waterpark. Terus ada apa lagi? Pokoknya ada banyak, nanti ada banyak aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan di sana, kayak Ancol ya. Dia kayak pulau sendiri. Pulau sendiri, di dalamnya banyak permainan ya. Banyak yang akan kita lihat. Oke deh, sampai Sunward. Ketemu di sana. Ini namanya Sunward. Sunward ya. Dunia apa sih? Sunward. Dunia matahari ini, dunia matahari. Sebenarnya tempat bermain. Oke, see you. Kan? See you next time. Oke, okay. Kita ketemu di sana, Nuts Family. Ini lagi dibangun nih. Ya, resort-resort ini kan sebenarnya daerah pemekaran ya. Dia kalau melewati pas apa ini ya? Kapal ini namanya, ini langsung grup gitu. Sunward. Oke, kita nyampe Nuts Family. A few moments later. Thank you for your cooperation and we wish you an unforgettable day at Sunward Hotel. Chỉ còn ít phút nữa chương trình biểu diễn nghệ thuật của nghệ sĩ quốc tế sẽ kết thúc. Semua hari adalah hari-hari yang penuh dengan berkat, karena dengan bernapas saja kita hari ini merupakan berkat yang datangnya dari Tuhan. Nuts Family, kami sudah tiba di Sunward Hontom. Nah, ini areanya Aquatopia itu Nuts Family. Ada banyak aktivitas air yang akan kita lakukan di sini. Oke, Nuts Family, enjoy. Enjoy my holiday of course. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, and also share. Thank you. God bless you all.
Bye.